Tapi dalam pada Allah mengangkat Nabi Yusuf tu, ada juga ujian-ujian yang lain dengan seorang wanita. Nabi Yusuf pernah diuji dengan wanita, seorang isteri kepada pemimpin menggodanya. Tapi Nabi Yusuf dengan keimanannya dapat menangkis benda-benda ini semua. Makmur Gold. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Sirah Anbiya bersama Surya. Kali ini kita nak bercerita tentang kisah seorang nabi yang kita kenal, seorang manusia yang sangat kacak. Selalunya dalam perbicaraan kita ni, kalau nak buat perumpamaan handsome seperti, kacak seperti, kita sebut nama insan ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan dan adik-adik sekalian, ada satu mimpi yang Nabi Yusuf alami, yang Nabi Yusuf ceritakan kepada bapaknya Nabi Yaakob alaihi salam dalam surah Yusuf. Di mana surah Yusuf ini merupakan salah satu daripada surah dalam Quran yang Allah rakamkan sempena namanya, iaitu Surah Yusuf ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maksudnya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku tengok semuanya sujud kepada aku. Ini antara keistimewaan Nabi Yusuf. Adik-adik dan tuan-tuan sekalian, kita ketika membaca cerita ataupun kisah tentang Nabi Yusuf ini, ada satu kisah yang Allah rakamkan dalam Quran tentang dia dimasukkan ke dalam sumur oleh adik-beradiknya yang cemburu dengan dia bila tengok Nabi Yaakob tu sayang dia lebih daripada yang lain. Sebagaimana yang Allah rakamkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-15. Maksudnya, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedangkan mereka tidak menyedari. Ini antara ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Tapi Allah mengangkatnya sampaikan Nabi Yusuf jadi menteri keuangan. Tapi dalam pada Allah mengangkat Nabi Yusuf tu, ada juga ujian-ujian yang lain dengan seorang wanita. Nabi Yusuf pernah diuji dengan wanita, seorang isteri kepada pemimpin menggodanya. Tapi Nabi Yusuf dengan keimanannya dapat menangkis benda-benda ini semua. Sebab itu jadi satu pengajaran kepada kita. Kita mesti menjaga diri daripada digoda oleh dunia ataupun pihak-pihak yang cuba untuk menjatuhkan keimanan kita. Hal ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-23 yang maksudnya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya, iaitu yang Nabi Yusuf duduk dekat rumah dia tu, menumpang di rumahnya tu, menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tengok, ini sikap Nabi Yusuf. Walau siapa pun manusia itu, dia tetap akan mengutamakan pantang larang dan juga arahan Allah dan tetap menjaga keimanannya dan takwanya di mana hal itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca kisah Nabi Yusuf ini, baginda juga pernah dijual dengan harga yang cukup murah, dengan beberapa dirham. Tapi Allah Maha Berkuasa memberikan seseorang kedudukan dan seterusnya menurunkan kedudukan seseorang. Semoga kisah Nabi Yusuf ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum.